Sederolon PMK Bireun bekerja sama dengan UTD RSUD Bireun melaksanakan donor darah di kantor Bupati Bireun, rangkaian dari kegiatan memperingati HUT ke-20 Kabupaten Bireun. Sasaran peserta donor darah adalah para aparatur sipil negara, baik staf maupun pejabat. Selain itu, Sederolon kehadiran puluhan anggota TNI dari Kodim 0111 Bireun dan Yonif RK 113 JS menambah jumlah pendonor pada kegiatan ini. Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari ini berhasil mengumpulkan darah 110 kantong dan kemudian disumbangkan bagi yang membutuhkan melalui UTD RSUD Bireun. Dari Bireun, Yusmandin Idris, Serambi On TV.